Halo teman-teman, pada edisi kali ini saya akan sharing tentang cara mengatasi ekstrakurikuler di aplikasi e-rapport tidak muncul. Silakan teman-teman buka kurikulum aplikasi e-rapport kurikulum Merdeka. Lalu selanjutnya silakan teman-teman buka menu data master Dapodik, lalu pilih menu data ekstrakurikuler. Di sini ini datanya masih kosong. Caranya bagaimana supaya data ekstrakurikulernya muncul? Silakan teman-teman buka aplikasi Dapodik. Lalu silakan teman-teman login di aplikasi Dapodik, lalu pilih menu rombongan, lalu pilih ekskul. Nah, silakan teman-teman isi di sini. Kebetulan ini saya sudah isi. Pilih tambah, lalu isi nama ekskul dengan pembina dan prasarana yang digunakan. Jika sudah, silakan teman-teman pilih menu sekolah. Lalu pilih menu ekstrakurikuler. Jadi di sini silakan teman-teman isi, pilih menu tambah, dan rombongan belajar dan jenis ekskul yang muncul di sini itu berdasarkan inputan tadi di rombongan belajar. Dan silakan teman-teman mengisi sesuai SK, tanggal SK, dan jam kegiatan per minggu. Jika sudah, silakan teman-teman sinkron. Oke, mungkin itu saja yang bisa dibagikan. Sekian dan terima kasih.